Rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani dikabarkan tengah dilanda gonjang-ganjing. Mantan istri Deddy Corbuzier ini bahkan kerap menangis di kamar mandi akibat ulah Vicky Prasetyo. Meski mengaku sudah muak dengan sifat Vicky Prasetyo, Kalina mengaku masih menyayangi suaminya dan ingin menjadi istri yang baik. Awal mula kesedihannya muncul saat Kalina menanyakan hal ganjil di HP-nya pada Vicky. Namun, Vicky Prasetyo justru marah dan mengamuk. "Kalau gue lihat sesuatu terus ngamuk-ngamuk, bolehlah Vicky marah. Tapi gue nanya baik-baik, gue demi Allah suara tinggi enggak pernah," ujarnya. Ia pun merasa sakit hati dan akhirnya mengeluarkan kesedihannya dengan menangis di kamar mandi. "Dia pernah tinggalin rumah, akhirnya gue nangis di kamar mandi," jelasnya. Di balik kesedihannya, Kalina mengaku dirinya tidak menyesal telah menikah dengan Vicky Prasetyo. "Gua enggak pernah menyesal nikah sama dia. Karena gua sayang sama dia," ujar Kalina Oktarani. "Karena dia orangnya apa adanya," pungkasnya.